Bisnis itu ya sesuatu yang bersifat dinamis, karena ada hal-hal unik yang bisa dikembangkan di sana. Di sisi lain, saya pribadi suka tantangan dan ingin memiliki pekerjaan di mana saya bisa berkreasi tanpa batas. Semua itu saya temukan saat saya memutuskan untuk terjun berbisnis kopi hijau secara online. Saya bertekad untuk menjadikan produk ini diterima masyarakat secara luas. Disinilah teknologi berperan, karena semua informasi bisa saya dapat dan sebarkan via internet. Untuk sampai ke titik ini, saya melalui proses yang panjang dan berat. Tapi, jatuh bangun yang saya alami, itu menambah motivasi saya untuk mengembangkan produk ini agar lebih bermanfaat. Konsistensi dalam berinovasi adalah kuncinya.